Mm-hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak, Ibu, dan para undangan, serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan saya Yosefin Yayi yang akan mandu acara pada sore hari ini. Puji syukur kami aturkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kita dapat berkumpul pada acara yang berbahagia ini dan sedikit saya jelaskan dulu bahwa ini merupakan acara pembukaan sekaligus webinar dan pengumuman finalis dari program Urban Innovation Challenge 2021. Untuk sebelumnya, kami infokan juga untuk para tamu undangan untuk mengubah namanya terlebih dahulu sebagai contoh seperti Doni Strip Ecosystem. Baik. Oke, okay. untuk selanjutnya, Uh, saya akan menjelaskan tentang Urban Innovation Challenge. Urban Innovation Challenge atau UIC adalah suatu program kolaborasi antara UNDP Accelerator Lab Indonesia dengan ekosistem untuk mengatasi masalah pembangunan yang, dihad yang dihadapi oleh komunitas akar rumput perkotaan. UIC bertujuan untuk menciptakan kontribusi dalam mengatasi masalah pembangunan dengan mendorong inovasi, memanfaatkan dan meningkatkan solusi akar rumput dan berkolaborasi dengan masyarakat yang terkena dampak agar menjadi lebih tangguh dan menciptakan dampak yang berkelanjutan pada masyarakat. Program ini juga didukung oleh Jerman Cooperation, Qatar Fund for Development, UNDP Core Partner, From the People of Japan, dan lalu Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sebagai Sporting Partner UIC 2021. Pada Knowledge Partner, didukung oleh GIZ, Rame-Rame Jakarta, di iLab ITB, RBI, dan Kota Kita. Dan tak lupa, para outreach partner UIC 2021, yakni West Change, Rumah Wijaya, Pemimpin.id, Paprika Living, Kolektif Agora, RBI, Cari Bencana, dan Urban Plus. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan Bapak Muhammad Didi Hartiana selaku Head of Experimentation UNDP Accelerator Lab Indonesia untuk membuka secara resmi program Urban Innovation Challenge 2021 ini. Kepada Bapak Muhammad Didi Hartiana, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih banyak Mbak Yosefin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat buat semuanya. Uh, selamat datang di Urban Innovation Challenge uh, 2021 uh, yang diselenggarakan oleh UNDP Accelerator Lab, Accelerator Lab Indonesia uh, dan didukung juga oleh Ecosystem Venture Builder. Uh, selamat datang juga saya sampaikan kepada narasumber kita uh, Ibu uh, Profesor Henny Warsila dari uh, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya Allah, Allah, dan juga Mas Nayaka dari kota kita yang nantinya juga akan berbagi pada kita semua mengenai uh, inovasi sosial dan juga bagaimana pentingnya memperkuat kolaborasi di uh, Indonesia. Dan tentu saja juga pada seluruh peserta, uh, Pak dan Ibu, rekan-rekan semua yang sudah hadir uh, di sore hari ini. Uh, Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua, uh, berdasarkan data statistik sebanyak uh, lebih dari 56 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2020 dan persentase tersebut diprediksi terus meningkat hingga mencapai 66 persen pada tahun 2035. World Bank sendiri memperkirakan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia mencapai 220 juta di tahun 2045 atau setara dengan 70 persen dari total populasi. Tingkat urbanisasi kota Tingkat urbanisasi ke kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung dan lain-lain termasuk yang paling tinggi di Asia dan tentu saja ini selain mendorong pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain juga memiliki dampak negatif seperti uh, misalnya uh, isu mengenai ketidaksetaraan, krisis uh, ekologi, kemacetan, wilayah kumuh, kriminalitas, uh, polusi dan sebagainya. Nah, dengan latar belakang tersebut, UNDP Accelerator Lab bersama dengan ekosistem menyelenggarakan Urban Innovation Challenge yang dibuat untuk memfasilitasi komunitas organisasi yang memiliki misi untuk menjawab kebutuhan dan tantangan dari perkotaan di Indonesia termasuk juga penduduk di dalamnya, terutama untuk menciptakan resiliensi kota dalam menghadapi tantangan abad 20 seperti perubahan iklim Kemudian, juga digitalisasi pandemi COVID-19 dan sebagainya. Melalui program ini, kami berharap dapat menumbuhkan semangat inovasi melalui pemanfaatan dan peningkatan solusi akar rumput atau grassroots solution untuk mengatasi masalah pembangunan perkotaan atau urban development di Indonesia. Selama kurang lebih dua minggu periode pendaftaran inovasi sejak pertengahan November kami telah menerima lebih dari 120 proposal dari seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ide-ide yang disampaikan dan apresiasi tentu kami berikan kepada seluruh pendaftar, seluruh peserta baik dari komunitas, LSM, karang taruna, startup dan sebagainya. Namun memang pada akhirnya kami perlu memilih ya dari seluruh pendaftar tersebut melalui proses assessment Uh, nanti akan diumumkan 12 peserta, 12 tim uh, yang nantinya akan mengikuti program uh, Bootcamp Urban Innovation Challenge uh, seperti melalui beberapa sesi workshop dan juga mentoring bersama pakar dan praktisi terbaik yang akan dihadirkan. Uh, dan nantinya juga peserta akan menghadapi ataupun menghadiri demo day di pertengahan Desember. Kami dari uh, UNDP uh, tentu saja berharap dengan mengangkat isu-isu yang relevan Topik yang ditetapkan di dalam Urban Innovation Challenge, yaitu smart city, waste management, dan MSMEs dan Digitalization, akan meningkatkan kolaborasi antara inovator dan komunitas di wilayah perkotaan di Indonesia akan meningkat. Ya, selain itu berharap nantinya masyarakat akan terbiasa, juga makin banyak juga kegiatan yang dilakukan untuk memperdayakan diri dan mengimplementasikan solusi yang ada nantinya dalam dari solusi yang diberi yang, di, yang dikeluarkan oleh peserta juga akan dimasukkan ke dalam solution mapping canvas yang dikembangkan oleh UNDP Accelerator Lab. Di kesempatan ini saya mewakili UNDP Accelerator Lab sangat berterima kasih kepada mitra penyelenggara kami yaitu Ecosystem Venture Builder serta juga para partner yang telah mendukung UIC 2021 yakni dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, kemudian juga dari GIZ, kemudian juga dari RDI di DA ELEP ITB, Rame Rame Jakarta, dan berbagai dan seluruh mitra yang telah mendukung. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta. Semoga acara ini akan bermanfaat untuk mendukung transformasi perkotaan di Indonesia dan pada akhirnya juga berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Yosefin. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Didi Hardiana yang telah membuka acara ini. Maka dari itu, program Urban Innovation Challenge resmi dimulai. Sebelum kita lanjutkan pada sesi berikutnya, saya akan mengundang Bapak Didi, Ibu Aisyah, Ibu Julia dari UNDP Asia Lab, Bapak Jonathan, Bapak Ibrahim dari Ekosistem, Bapak Nayaka Angger dari Yayasan Kota kita, Ibu Profesor Dr. Henny Marfila dari Badan Pusat dan Inovasi Nasional untuk membuka kameranya dan berfoto bersama. Baik, udah, sudah siap semua ya Bapak, Ibu. Oke, okay. uh, operator uh, bisa dikomunikasikan ya. Oke, okay. satu dua tiga. Oke, okay. lagi. Ganti gaya lebih bebas kali ya, Bapak Ibu ya. Oke, okay. satu dua. Oh, mengepal tangannya. Boleh? Oh, boleh, boleh. Oke, okay. satu dua tiga. Operator, sudah? Sudah ya? Sudah? Oke, okay, baik. Um, program UIC merupakan gelaran dari UNDP Assetter Lab Indonesia berkolaborasi dengan ekosistem Venture Builder. Untuk lebih mengetahui tentang organisasi program ini, saya akan panggilkan Ibu Aisyah Marzuki sebagai Head of Exploration UNDP Accelerator Indonesia untuk memberikan informasi mengenai UNDP Accelerator Indonesia kepada Ibu Aisyah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak, Mbak Yosefin. Nama saya Aisyah Marzuki. Saya sebagai Head of Exploration di UNDP Accelerator Lab Indonesia. Harapannya, semoga suara saya terdengar jelas oleh semua panitia dan peserta di sini. Apabila dari rekan-rekan ekosistem bisa dibantu untuk share presentasinya, maka kita akan langsung mulai saja. Sebelumnya, selamat sore untuk semua inovator seluruh Indonesia yang hadir di acara Urban Innovation Challenge launching dan finalist announcement hari ini. Kami berterima kasih atas kehadirannya dan semoga masih semangat ya di sore ini untuk sedikit perkenalan mengenai siapa sih penggagas di balik Urban Innovation Challenge ini. UNDP Accelerator Lab Indonesia merupakan sebuah jejaring pembelajaran terbesar dan tercepat di seluruh dunia. Next, kami bekerja sama dengan beberapa mitra untuk mencoba untuk membawa pendekatan yang berbeda terhadap isu-isu di sektor pembangunan di abad ke-21 ini. Mengapa dibutuhkan uh, tim seperti accelerator lab atau inovator lainnya? Karena kami melihat adanya gap atau melihat adanya celah antara isu-isu di sektor pembangunan seperti kemiskinan, uh, malnutrisi dan lain sebagainya yang kian kompleks dan kian terhubung satu sama lain, namun kurangnya pendekatan yang cukup cepat untuk dapat menanggapi isu-isu ini. Maka dari itu dibutuhkan Pendekatan baru dalam menghadapi berbagai isu di sektor pembangunan yang dipercepat uh, tidak hanya aksi dan program di lapangan, tapi juga proses pembelajaran seputar isu-isu tersebut. Bagaimana kita dapat melihat apa saja solusi yang sudah ada di masyarakat? Jadi, apa kearifan lokal mungkin ya di balik uh, apa yang sudah dikemukakan atau yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat di lapangan yang terdampak oleh isu-isu tersebut? Uh, next. Jadi UNDP Accelerator Lab ini bukan accelerator biasanya. Kami tidak fokus di inkubator tapi kami mencoba untuk mempercepat proses pembelajaran mengenai apa yang bekerja dan apa yang belum berhasil di sektor pembangunan sehingga bisa menjalankan lebih banyak dampak positif di lapangan. Next kami merupakan jejaring dari 915 labs di 91 negara di seluruh dunia, dan Indonesia sendiri merupakan tim yang di-establish atau di-launch baru pada tahun 2020 kemarin. Selanjutnya. Jadi kami, ini mungkin beberapa muka-muka ya, next. Muka-muka yang, oh tidak muncul itu, apa yang mencoba untuk menjalani dan mencari solusi di seluruh dunia dengan knowledge exchange atau pertukaran informasi yang terjadi secara global setiap minggunya kami ada beberapa prinsip yang dijalankan namun salah satu yang paling penting adalah tidak hanya menjalankan program atau produk atau servis gitu di lapangan tapi juga merefleksikan dan mempelajari apa yang berhasil dan apa yang belum berhasil sehingga dapat menciptakan dampak yang lebih positif next. Ini adalah beberapa tema yang kami usung selama setahun ke belakang dan setahun ke depan. Jadi seputar urban maka dari itu adanya Urban Innovation Challenge ini juga berasal dari fokus kami. Jadi berbicara mengenai urban poverty atau kemiskinan di daerah urban, informality bagaimana ekonomi informal membentuk lanskap di Indonesia, urban ecology, smart city, ekualitas gender dan lain sebagainya. Next Tentu saja kami tidak dapat melakukan ini semua sendiri. Kami berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di sektor pembangunan seperti pelaku pemerintahan untuk mencoba untuk menjalani inovasi sosial dan juga membangun regulasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Kami melakukan proses co-creation atau membangun bersama komunitas-komunitas untuk mengidentifikasi solusi yang ada di lapangan, serta kebutuhan yang belum tercukupi. Dan kami juga menjalin mitra bersama akademia, organisasi non-pemerintah, dan startup untuk men-test dan memprototipe ide-ide yang ada. Jadi Urban Innovation Challenge ini merupakan salah satu bentuk dari kemitraan yang kian meluas ini. Selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Sudah uh, mendengarkan sedikit intro mengenai Accelerator Lab Indonesia dan kami sangat tertarik untuk mendengar ide-ide uh, dan solusi dari teman-teman yang hadir uh, di sore ini. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditaruh di chatbox dan atau uh, email kami langsung uh, kalau ada uh, ketertarikan untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih sebelumnya dan saya balikin ke Mbak Yosefi. Baik. Baik, terima kasih atas paparan tentang UNDP Accelerator Indonesia. Selanjutnya, saya panggilkan Bapak Jonathan Devi sebagai Chief Executive Officer Ecosystem Venture Builder. Kepada Bapak Jody, kami persilahkan. Oke, okay, baik, terima kasih uh, Mbak Yayi sebagai MC dan juga sebelum kita mulai saya mau terima kasih banyak kepada rekan-rekan dari UNDP Pak Didi Mbak Yulia dan Mbak Isya yang sudah terus mengawal dan juga membimbing kami dan tim sehingga acara ini bisa kita launch hari ini dan kita bisa ketemu dengan banyak banget solusi-solusi keren terhadap masalah-masalah urban yang ada di Indonesia mungkin slide-nya boleh dibantu untuk keluarkan panitia kalau kata Orang-orang kan tak kenal kata sayang. Itu udah old age proverbs lah. Jadi, kita mau kenalan supaya kali aja uh, ada potensi-potensi kolaborasi dan juga ada potensi kerjasama jangka panjang yang bisa dieksplor antara ekosistem dan juga rekan-rekan sekalian yang hadir saat ini. Jadi, mungkin sambil menunggu slide kita keluar, oke, okay, boleh dilanjut. Saya mau memperkenalkan sedikit tentang ekosistem apa sih ekosistem ekosistem ini adalah venture builder kalau ada yang pernah nonton drama Korea stand, uh, startup kita itu sandbox tapi sandboxnya bukan cuma untuk teknologi tapi juga sandbox untuk uh, teknologi yang fokus terhadap masalah-masalah uh, sosial dan lingkungan yang ada di Indonesia terutama di bagian lingkungan kita bekerja uh, untuk membantu menciptakan solusi yang mampu addressing climate challenges atau climate change kita melihat sebenarnya secara uh, masalah ya di seluruh dunia banyak banget kita melihat tantangan-tantangan iklim dan turunannya contoh beberapa belakangan ini kita melihat di banyak tempat di daerah-daerah di seluruh Indonesia ada peristiwa banjir banyak serangan panas dan serangan hujan di saat yang tidak tidak wajar kemudian isu-isu persampahan yang turunannya adalah isu-isu sebenarnya menjadikan kehidupan kita itu semakin rentan dengan kemiskinan, dengan kesehatan dan lain-lain. Dan kita melihat problem ini adalah problem yang sangat mendasar. Jadi jangan bayangkan isu perubahan iklim atau isu lingkungan itu sesuatu yang jauh, tetapi itu justru isu sehari-hari. Nah, ironisnya kalau kita lihat uh, target pemerintah dan juga uh, baik di Indonesia maupun di luar, sebenarnya isu lingkungan ini adalah isu yang saat ini sedang benar-benar difokuskan. Jadi semua orang lagi ngomongin hal ini nih seolah-olah ini sesuatu yang super baru. Uh, kita punya conference of parties di luar negeri, sudah sampai seri ke 26 tahun ini. Uh, di Indonesia, kita punya nationally determined contributions untuk bagaimana caranya kita mengurangi emisi. Nah, tapi ternyata dengan komitmen-komitmen ini belum cukup rekan-rekan uh, sekalian. Ternyata kalau pemerintah aja yang bergerak, itu nggak mampu untuk mengatasi tantangan iklim, karena tantangan iklim adalah tantangan kita semua, sehingga. Uh, solusi-solusi yang mengakar di masyarakat, terutama gerakan-gerakan masyarakat dan juga solusi-solusi yang datang dari sektor-sektor swasta diharapkan mampu untuk mengisi gap kapabilitas dan juga uh, kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah iklim dan ini sudah ada risetnya uh, bahwa investment-investment ataupun solusi-solusi yang didanai uh, dengan memperhitungkan bukan hanya profitability itu adalah solusi-solusi yang justru lebih tahan terhadap the test of time atau jalannya waktu. Boleh next? Nah, kita melihat bahwa sebenarnya sekarang ini anak-anak muda terutama ya sebagai the new generation of talent itu tertarik banget untuk kerja bukan cuma untuk prosperity aja atau bukan cuma untuk uang aja sebagai lambang dari grid tapi uang adalah hal yang penting tapi juga bagaimana mereka find meaning, kita find meaning dari dari pekerjaan kita dan salah satunya adalah dengan memberikan dampak positif terhadap sosial dan lingkungan. Namun yang kita temukan di lapangan sebenarnya banyak banget nih solusi-solusi keren kayak yang teman-teman lakukan sekarang. Aku yakin teman-teman yang hadir hari ini banyak yang uh, submit solusi-solusi yang teman-teman sudah kerjakan bersama komunitas. Di lapangan di tahap awal itu susah banget untuk mendapatkan support. Jadi untuk mencari mentor, untuk mencari pendanaan, untuk mencari fasilitas, uh, itu cukup kesulitan rekan-rekan. Uh, aku lihat di, di uh, level grassroots dan di level swasta. Padahal sebenarnya kalau kita lihat gap-nya di uh, ticket size atau di saat-saat uh, di skalanya sudah lebih besar, sebenarnya banyak banget dana-dana di luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia mau park yang diparkir di Singapura nggak bisa masuk untuk membantu mengembangkan solusi-solusi ini karena dianggap oh kok nggak ada kok nggak ada solusi yang naik ya ke level uh, skala yang bisa kita biayain nah kalau next boleh disitulah kami hadir uh, sebagai ekosistem kami melihat bahwa sebenarnya di Indonesia ini banyak banget, namanya talenta-talenta uh, maupun usaha-usaha sosial dan lingkungan yang mampu untuk menjawab tantangan uh, terutama tantangan perubahan iklim ya seperti kalau di luar negeri ada rubicon, appeal, Solugen, itu keren-keren semua solusinya. Cuma mereka nggak well invested, uh, mereka nggak uh, apa namanya disupport sehingga masih masih segini-segini aja. Dan kami mau datang untuk mengubah dan juga membantu solusi-solusi yang didorong dari masyarakat dan sektor swasta ini yang masih startup dan uh, small medium enterprises bisa tumbuh. Next. itulah kenapa kami temanya adalah enabling ecopreneurs to solve climate challenges at scale. Next. Jadi, wah kepotong ya. Ini tim kami, itu yang kepalanya hilang sedikit saya. Kita ada bertujuh core timnya, tapi sekarang sudah semakin banyak timnya, sudah 13 orang. Termasuk Mbak Yai dan juga rekan-rekan yang hadir di sini untuk membantu menjalankan urban innovation challenge. Kita semua datang dari berbagai macam sektor, ada yang dari benar-benar grassroots movement, aku sendiri teknologis dan startup enthusiast, uh, tujuh tahun terakhir, ada Masano cukup terkenal ya, katakanlah di uh, Waste Management isu-isu persampahan selama 15 tahun terakhir. Dan ini kita uh, bergabung, menggabungkan kekuatan untuk bisa membantu teman-teman semua yang punya solusi. Next. Ini beberapa yang kita berikan as a service, aku rasa ntar bisa kita kirimkan aja decknya kepada seluruh peserta jadi bisa lihat. Tapi pada dasarnya kalau boleh next lagi, ya, wah nggak muncul. Oke. Okay. Pada dasarnya kita bekerja itu dengan tiga fase yang fase pertama adalah kita membantu uh, solusinya secara langsung, tapi setelah kita bantu solusinya secara langsung atau startup atau perusahaannya secara langsung, kita lihat oh ternyata hanya memberikan mentorship dan tools-tools kepada uh, pemberi atau pembawa solusi ini enggak cukup, tetapi kita juga harus uh, menyiapkan talenta-talenta atau orang-orang uh, uh, yang mau bekerja di sana, menyiapkan komunitasnya dan juga menyiapkan nanti uh, siapa yang bisa Membantu investing maupun membeli produk-produk yang diberikan, sehingga solusi itu bisa bertumbuh. Gitu, jadi kita kerja dengan model seperti itu. Next, nah ini dengan model yang tadi. Sekarang kita sudah punya beberapa partnership in place, jadi kita ada talent partnership dengan kampus-kampus. Uh, terus kita ada aktivasi dengan beberapa embassy termasuk yang terakhir kemarin embassy Kingdom of Netherlands. Hari ini juga kita ada uh, program inkubator, uh, sorry inkubasi dan akselerasi bersama UNDP Accelerator Labs. Uh, pertengahan tahun kemarin kita kerjasama dengan uh, salah satu agency Jerman untuk bikin circular jumpstart, one of the first um, circular economy challenge dan juga circular economy startup incubations di Indonesia. Dan nggak cuma bekerja dengan startup secara langsung ataupun uh, um, ekosistemnya secara accelerator program, tapi kita juga membantu menumbuhkan nih semangat investasi dari para investor di luar. Jadi jangan khawatir nanti kalau teman-teman punya solusi yang bagus, bisa go to market, bisa market fit, orang-orang merasa itu dibutuhkan dan orang-orang mau bekerja sama dengan teman-teman, uh, kita bisa bantu untuk kenalkan teman-teman ke investor yang benar dan sesuai untuk membantu pertumbuhan. Uh, usaha teman-teman. Next, ini beberapa portofolio kita. Aku nggak mau terlalu lama biar nggak semakin mundur ini waktunya. Tapi kita punya beberapa portofolio uh, di berbagai macam uh, lini solusi lingkungan dan juga smart city. Uh, boleh di next. Ini apa yang sudah kami lakukan uh, dan bagaimana kami membantu untuk mempromosikan bukan hanya. Uh, di level membangun bisnis dan startup, tapi juga benar-benar mengembangkan ekosistem, uh, entrepreneurship dan juga solusi-solusi sosial dan lingkungan secara keseluruhan. Boleh lanjut? Nah, ini yang penting sebenarnya. Kalau rekan-rekan nanti mau kerjasama dengan kami atau tertarik untuk cari tahu lebih lanjut bagaimana kami bisa membantu teman-teman bisa tumbuh secara, uh, dalam memberikan solusi, silakan follow uh, Instagram dan LinkedIn kami at ekosistem atau email kami di hello.ekosistem.com I will be very happy to help. Let's talk. Sekian dan terima kasih saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bapak Jody untuk paparannya. Um, berikutnya, kita akan memasuki agenda webinar dengan pembicara dari kota kita dan BRIM. Untuk memandu jalannya webinar, saya undang Bapak Ibrahim Ukrin Putra Adib Darmitra dari Ekosistem sebagai moderator. Dan berikut adalah profil dari Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim Darmesa memiliki pengalaman Project Officer Jabar Digital Service dari 2019 sampai sekarang dan Community Lead Clue dari 2017 sampai 2019. Untuk mempersingkat acara, Uh, langsung saja, uh, Bapak Ibrahim. Halo, okay. Yeah. Okay, Bapak Ibrahim, 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 saya, ya, oke, Bapak Ibrahim, selamat Ya. Baik, uh, para peserta webinar yang saya hormati, kali ini kita akan memasuki sesi pemaparan materi dari dua pembicara kita yang sangat luar biasa. Ini uh, pembicaranya uh, ada dua: di sini ada pertama-tama dari Bapak Nayaka Angger mewakili organisasi kota kita berikut uh, profilnya uh, sorry dan oke okay, yang kedua uh, nanti juga ada pembicara uh, dari brin yaitu ibu profesor dr heni warsilah uh, berikut juga profilnya oke okay. siap nah um, oke okay. kalau begitu um, apa namanya saya coba mulai saja mungkin sesi uh, diskusinya ya sesi uh, pemaparannya saya akan mulai pemaparannya dari uh, bapak Angger uh, salah satu perwakilan dari Kota kita yang saat ini menjabat sebagai uh, program officer Kota kita Foundation ya yang di program terkait resiliensi dan di luar itu juga Bapak Angger ini merupakan salah satu pegiat di kolektif Agora yang juga bergerak di isu-isu urban seperti itu. Nah, um, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai dengan pemaparan Bapak Angger di sini ya terkait dengan uh, resiliensi. Mungkin Bapak Angger di sini akan memberikan sedikit pengantar mengenai definisi uh, resiliensi itu seperti apa dan Uh, tanpa berlama-lama lagi, ya, silahkan dimulai sesinya. Bapak angger terima kasih. Halo, selamat sore. Terima kasih, Pak Ibrahim, uh, boleh dibantu untuk pemaparannya. Sambil menunggu, perkenalkan rekan-rekan sekalian, saya Angger. Saya perwakilan dari kota kita sebagai program officer di tim Urban Resilience. Oke, okay, boleh balik ke cover. Oke, okay, terima kasih. Uh, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk berbagi sebetulnya tentang ketangguhan urban. Dan sebelumnya perkenalkan saya Angger tadi. Di sini saya mewakili kota kita boleh di next. Jadi kota kita pada dasarnya adalah sebuah NGO yang visinya adalah mewujudkan kota untuk semua. Dan next, jadi kami telah bekerja selama kira-kira satu dekade, 10 tahun di lebih dari 20 kota. Dan tahun ini sendiri tim Urban Resilience bekerja di Jakarta, Semarang, Solo, Sebelumnya juga ada di Bima, Manado, dan Pontianak. Next. Kota kita sendiri sebetulnya bisa dibilang terbagi empat domain, jadi ada urban inclusivity, kemudian ada urban governance, kemudian di tim saya itu urban resilience, kemudian juga ada communication and advocacy. Secara isu, ini adalah beberapa beberapa isu yang yang kami sering bekerja di sana. Ada isu tentang informalitas, ada tentang mobilitas perwataan, kemudian ada juga tentang kemudahan. Nah, boleh ya, next. Sore ini saya akan berbagi tentang urban resilience, dan diskusi ini akan terbagi ke dalam empat bagian utama, sebenarnya empat bagian besar. Pada bagian pertama ini, saya akan coba sama-sama, mungkin dengan para peserta yang lain, untuk mengeksplorasi sebenarnya apa itu urban resilience. Next, nah, saya akan memulai dengan dua foto. Boleh dilanjutkan. Next, nah, foto yang pertama ini, foto yang saya ambil baru-baru ini, ini foto di pesisir Jakarta. Jadi, dua orang anak sedang bermain. Di yang mungkin terlihat agak pasir, tapi sebetulnya itu semua adalah tumpukan sampah dan limbah kulit kerang. Jadi, sebetulnya nggak ada daratan di bawah kaki mereka itu semua full adalah timbunan sampah dan menurut saya foto ini sangat menarik karena ketika kita bicara tentang ketangguhan sebenarnya ada konteks yang lebih keseharian gitu bagaimana akhirnya anak-anak ini bisa menemukan tempat bermainnya sendiri bagaimana akhirnya ada lingkungan baru yang terbentuk dari sistem kalau tadi kita banyak bicara tentang sampah ya inilah gitu dari sampah-sampah kita di mana-mana, kalau di Jakarta, di pesisir akhirnya menumpuk dan jadi mungkin bisa dibilang tempat bermain untuk beberapa orang. Gitu, kemudian boleh lanjut ke foto selanjutnya. Ini mungkin foto yang, eh, maaf kalau agak nyeleneh, tapi ini saya ambil di Jalan Sudirman, seorang... eh, seorang seekor, seekor kucing sedang pulas. Eh, entah kenapa, saya merasa ada spirit resiliensi di di foto ini bagaimana akhirnya spesies non manusia dia juga menjadi seorang warga kota dan akhirnya harus mencari habitatnya tersendiri dan dia bisa tahan untuk akhirnya tidur saja di tengah lalu lalang orang-orang yang sedang pulang kantor gitu. Dari dua foto ini sebenarnya saya mau menggambarkan bahwa sebetulnya ketangguhan resiliensi ketahanan dan hal-hal lainnya itu adalah konsep yang bisa dibilang besar, tapi di saat yang bersamaan dia ada dan mewujud di keseharian kita juga. Bahkan di non-manusia. Gitu. Boleh, next. Nah, saya akan memulai biasanya untuk membahas resilient itu merefleksikan bahasa Indonesia. Jadi, apa itu resilient dalam bahasa Indonesia? Boleh, next. Ini adalah tiga kata yang lazim dipadankan dengan konsep resilient yang pertama itu tangguh yang dia secara definisi adalah sukar dikalahkan kuat dan andal kemudian ada tahan jadi berketahanan itu artinya tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai hal jadi seperti dinding misalnya dia e, ditimpuk bola dia tetap akan berdiri itu tahan kemudian ada lenting lenting ini artinya e, daya untuk kembali dengan Sendirinya ke bentuk semula, gitu. Jadi, per, eh, Dia ketika diberi tegangan akan kembali seperti bola, seperti karet, kayak gitu. Nah, akhirnya yang jadi refleksi di sini adalah ketika kita bicara tentang menjadi tangguh, kita juga bicara tentang menjadi tahan dan lenting. Jadi, bagaimana akhirnya sebuah kota itu tahan ketika ditempa, diterpa sesuatu, dia tidak roboh, dia tidak hancur, dia tidak gagal, tapi pun ketika dia mengalami sesuatu, ketika pun dia gagal atau roboh, dia punya daya untuk kembali secepatnya ke keadaan semula atau bahkan menjadi lebih baik lagi. Itu sebenarnya refleksi paling eh, sederhana yang bagi saya membantu untuk memahami sebenarnya apa itu resiliensi atau ketangguhan. Boleh next. Tadi kita bicara tentang eh, apa itu kata Indonesia-nya, tapi ketika kita bicara tentang resiliensi, ketangguhan, ketangguhan terhadap apa? boleh next? dalam konsep ketangguhan ada dua hal yang penting di sini yaitu shocks atau guncangan dan stresses atau tekanan. Jadi kalau shocks atau guncangan itu sifatnya akut, tiba-tiba, bisa dibilang bisa jadi kayak serangan jantung. Biasanya dampaknya besar, tapi terjadinya sebentar. Sedangkan stres atau tekanan itu sifatnya menahun, mungkin seperti mah, jadinya pelan-pelan, durasinya agak lama, tapi kadang-kadang kita bisa jadi nggak sadar karena dia nggak tampak atau nggak terasa. Nah, selanjutnya boleh dilanjutkan. Ini ternyata mungkin agak kecil ya, tapi ini ada beberapa daftar yang sudah dirangkum oleh Resilience Cities Network. Shocks itu ada berbagai hal tapi pada dasarnya dia adalah high impact events biasanya. Bencana-bencana alam bisa dibilang sebagai shocks. Jadi pandemi ini, kebakaran, bencana manusia juga, kemudian longsor, banjir atau mati lampu itu bahkan adalah shocks. Kemudian untuk stres Sebenarnya, ini yang menarik, bahwa sebetulnya ketika kita bicara eh, tentang resiliensi, boleh. Next, eh, lebih banyak sebetulnya yang terjadi sebagai tekanan, jadi eh, kesehatan yang menurun, populasi yang menua, eh, sistem transportasi publik yang tidak mencukupi, atau misalnya eh, housing yang kurang affordable, pendidikan yang kurang baik sistemnya itu sebetulnya adalah tekanan-tekanan yang menekan kota gitu kota sebenarnya sedang mengalami tekanan dan kita butuh ketangguhan untuk menghadapi itu gitu yang jadi masalah adalah hal-hal itu kadang tidak tampak karena dia terjadi dengan pelan-pelan gitu. nah ini ada daftarnya ada dua mungkin bisa di next aja nanti uh, mungkin bisa dibagikan untuk teman-teman bisa tahu juga boleh dilanjutkan lagi satu lagi nah ini ada sebuah foto. Sebenarnya kalau bisa agak interaktif, saya ingin tahu pendapat teman-teman. Apakah ini guncangan atau tekanan? Nah, sebenarnya kan berdasarkan supaya mungkin elaborasi singkat tadi, banjir biasanya datang sebagai guncangan, sebagai shock. Tapi masalahnya dalam konteks ini, ini adalah Kampung Bugisan di Pekalongan, di mana banjir seperti ini itu terjadi hampir setiap hari. Dia datang. Eh, pukul 2 pagi, kemudian surut kira-kira uh, sekitar jam 10 pagi. Jadi tiap hari ini terjadi, bisa dibilang ini banjir abadi, terjadi karena uh, pasang surut laut dan juga uh, penurunan muka tanah. Jadi dia sebetulnya adalah tekanan, tapi juga guncangan. Nah ini yang menjadi dasar, boleh di next. Kenapa akhirnya, uh, tadi udah banyak diadres oleh uh, yang pembicara sebelumnya bahwa krisis itu menjadi sesuatu yang penting dan akhirnya ketangguhan itu sedang sangat dibutuhkan sekarang. Boleh dilanjutkan? Ya mungkin ini uh, alasan yang sudah sering teman-teman dengar ya bahwa sebetulnya Indonesia adalah negara yang sangat rentan terhadap berbagai bencana alam dan juga karakteristiknya membuat dia juga rentan terhadap krisis iklim. Next. Dan yang menjadi masalah juga adalah bahwa ada semacam gap wawasan antara krisis iklim dan bagaimana dia juga mempengaruhi masa depan kota. Jadi bisa jadi kita tahu krisis iklim itu apa, tapi kita belum sepenuhnya paham bagaimana dia mempengaruhi kota dan juga masa depannya. Next. Kemudian juga yang menjadi masalah adalah kota-kota seringkali, terutama di Indonesia, itu under resource. Jadi anggarannya sedikit, terlalu bergantung atau sangat bergantung kepada pemerintah pusat. Kemudian itu akhirnya berujung pada perencanaan yang top down. Jadi seringkali lepas dari konteks lokal dan akhirnya partisipasi pemerintah daerah ataupun dan terlebih masyarakat daerahnya itu juga jadi sedikit. Padahal masyarakat itu sendirilah yang terdampak. Next dan masyarakat sendiri merasakan dampaknya dari krisis iklim seperti tadi di Pekalongan tadi atau bahkan di Semarang. Tapi mereka kadang pun kita termasuk ya, bukan mereka, kita juga kurang paham sebenarnya apa yang sedang terjadi kepada kita gitu. Next, nah itulah yang akhirnya menjadikan hmm, ini adalah isu yang urgent dan sulit juga karena akhirnya shock and stress tadi ketika Uh, tadi kembali ke foto pertama yang shock and stress bahwa tiap-tiap shock and stress ini saling beririsan bahwa kita hidup dalam kota yang semuanya merupakan satu kesatuan sistem jadi uh, akhirnya kebakaran hutan yang diakibatkan misalnya oleh kekeringan ataupun juga uh, perubahan iklim secara umum mengakibatkan kehilangan kesekarabuan hayati yang kemudian nanti mengakibatkan dampak-dampak lain selainnya gitu next dan ya memang karena kota kita ya di bukan kota kita tempat saya kerja ya tapi kota-kota tempat kita tinggal itu memang terdiri dari sistem-sistem bukan hanya sistem ya tapi sistem-sistem yang kemudian membentuk sistem lagi jadi sistem dan subsistem yang sebetulnya punya jejaring yang sangat rumit dan itu saling berhubungan gitu. Ada sistem yang eh, dia bentuknya fisik, eh, itu yaitu seperti misalnya infrastruktur transportasi, kemudian ekosistem yang secara bentuk pohon atau eh, tanah, kemudian juga misalnya infrastruktur perumahan gitu. Kemudian ada sistem juga yang bentuknya non fisik, seperti proses dan eh, tindakan gitu. Contohnya misalnya hukum, kebijakan. Kemudian, keadaan sosial dari masyarakatnya, kemudian eh, kondisi pekerja dan industri, ada banyak sistem yang dia saling tumpang tindih dan saling memengaruhi, yang akhirnya membuat eh, pertama krisis iklim eh, memperparah itu semua, semuanya jadi terhubung. Yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasi dengan jelas. Yang ketiga, ketika kita bicara ketangguhan, kita harus tahu kita akan intervensi apa dan bagaimana intervensi kita akan mempengaruhi sistem di sekitarnya. Boleh next? Jadi kalau boleh agak sedikit, ini mengutip dari eh, rekan kerja di RCN, akhirnya urban resilience ini secara definisi yang mungkin agak formal, itu kapasitas dari bisa dibilang berbagai aktor, dari individual sampai pemerintahan, dan juga kapasitas dari sistem-sistem itu tadi sendiri, di dalam kota untuk akhirnya, satu, bertahan hidup, kemudian beradaptasi, dan juga untuk tumbuh. Gitu. Terlepas dari e, berbagai goncangan dan tekanan yang mereka alami. Bulan next, yaitu akhir dari bagian pertama. Di bagian kedua, sebenarnya saya akan berbagi, e, mewakili kota kita berbagai pendekatan berdasarkan oleh pengalaman kami di kota kita dalam Membangun ketangguhan, terutama ketangguhan di masyarakat. Boleh, next, pendekatan yang pertama adalah pengumpulan data atau survei berbasis komunitas. Jadi, kenapa akhirnya ini menjadi pendekatan yang penting? Karena kita kekurangan data-data yang sifatnya mikro, lokal, konteksnya dalam, dan ketiadaan data itu. Tidak, seharusnya membuat kita tidak bisa membuat langkah-langkah uh, ketangguhan yang tepat sasaran gitu dan akhirnya ketika kita melakukan pengumpulan data dan survei ini bersama dengan komunitas di sana entah itu masyarakatnya entah itu pemerintah lokalnya itu sebetulnya bisa membantu bukan hanya kita untuk mengumpulkan data yang kontekstual tetapi untuk bagi komunitasnya untuk memahami apa yang terjadi di sekitar mereka boleh next Ya ini mungkin agak kurang terlihat. Jadi salah atau yang kami lakukan di kiri itu bagaimana akhirnya kita harus bisa juga memanfaatkan berbagai jaringan grassroots yang ada di kota. Itu misalnya seperti Karang Taruna, Ketua RT, Ketua RW, dan juga misalnya Ibu Ibu PKK. Kita harus bisa berjejaring juga dengan mereka karena mereka yang betul-betul tahu konteks di lapangan. Kemudian juga menggunakan berbagai tools digital spasial bahkan untuk memudahkan kita semua memahami masalah dalam konteks keruangannya. Next, kemudian ini juga salah satu kegiatan kami di Banjarmasin untuk mengumpulkan data person with disabilities dan hasilnya ditemukan angka yang hampir dua kali lebih banyak, dua kali lipat lebih banyak dari data yang ada di data resmi pemerintahan Next, nah untuk pendekatan yang kedua, eh, tadi setelah kita mencoba mengumpulkan data secara lokal, mendapatkan data yang fine grain, kita juga harus akhirnya masuk ke desain solusi secara bersama-sama, karena pada dasarnya aktor lokal juga adalah yang paling mengerti konteks eh, masalah di daerahnya itu sendiri. Gitu. Next. ya ini beberapa pengalaman kami salah satunya yang pertama di kiri itu di Manado bersama-sama dengan pemerintah daerah masyarakat dan juga organisasi lokal yang ada di sana menggunakan berbagai macam metode untuk akhirnya bisa mencari solusi bersama-sama belajar sama-sama tunjuk-tunjuk hal-hal bersama-sama mungkin bisa next juga nanti ada harusnya Nah, ini menyambung uh, pendekatan yang sebelumnya. Pendekatan yang ketiga sebetulnya uh, dalam mendorong partisipasi akhirnya perlu juga secara proaktif mengikut sertakan kelompok-kelompok uh, marginal, kelompok-kelompok yang tertinggal atau suara-suara minoritas karena uh, biasanya ketika dalam proses-proses partisipasi yang umum atau uh, yang di, yang didorong oleh pemerintah ada ada mekanisme yang membuat akhirnya mereka sulit untuk mengemukakan pendapatnya sendiri itu. Mungkin bisa next. Ini ada uh, satu uh, program di Banjarmasin di mana mm, tim membiarkan uh, para aktor untuk menangkap sendiri realitas mereka jadi diberi kamera untuk akhirnya bisa memfoto sendiri apa yang jadi fokus dan tantangan di keseharian mereka gitu karena kita nggak bisa mewakili mereka dalam menangkap kesehariannya ya gitu. Jadi eh, biarkan aktor-aktor eh, bisa menangkap realitasnya sendiri untuk kemudian saling dibagikan. Mungkin uh, Mas bisa. Angger, ya boleh mungkin ke konklusi terakhirnya udah satu menit terakhir. <laughs> Oke, okay, boleh, boleh boleh boleh. Siap siap siap. Mm, boleh next ke sampai part 3 aja kalau gitu. Wah ternyata cepat ya berlalunya. Iya lumayan. Iya. <laughs> wah. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay, satu lagi next. Ini ada beberapa catatan penting yang menurut kami penting untuk dipertimbangkan ketika bicara tentang uh, ketangguhan. Well, next. Nah, ini uh, shock and stresses, guncangan dan tekanan itu dirasakan secara berbeda oleh setiap orang. Ini perlu di address dengan baik karena seringkali kita mengasumsikan bahwa ketika banjir orang-orang pasti akan merasa begini, ketika banyak sampah orang-orang pasti akan merasa begini. Padahal realitas setiap orang sangat berbeda. gitu Next. Kemudian perlu dipahami juga bahwa sistem thinking sangat penting untuk dibawa ketika bicara tentang ketangguhan karena setiap hal di kota itu saling terhubung. Kita harus bicara bagaimana akhirnya tiap-tiap uh, aspek itu membangun sistem itu, untuk tahu mana yang bisa diintervensi, mana yang harus diperkuat, mana yang harus dihilangkan. Next, terakhir, tidak ada uh, yang kami pelajari, tidak ada common sense yang absolut. Kalau kita berpikir, misalnya hmm, banjir itu bencana atau kotor itu tidak sehat. Secara ilmiah mungkin itu bisa dikatakan sesuatu yang absolut, tapi itu bukan common sense dari setiap orang. gitu. Bisa jadi kamu akan menemukan orang yang memang dia menganggap hal-hal itu bukan suatu masalah gitu karena itu adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi ketika bicara ketangguhan, pelajari juga bukan hanya sistem tapi juga realitas dari orang-orang yang ada di sana. Gitu kali ya. Iya, Ibrahim. Terima kasih ya. atas kontribusinya uh, dan apa namanya pengantarnya ya atas resiliensi atau tadi saya dapat terjemahan yang menarik ya tangguh ya apa namanya ada ketangguhan ya. Saya sering dengarnya mungkin ketahanan gitu ya, ya. tangguhan dan juga ada lenting ya di sini sebenarnya dan hmm. uh, sebenarnya tadi kita bisa bicara bahwa um, membangun ketangguhan itu juga berarti kita berupaya agar. Bisa bertahan dari shock dan stres, ya, sesuai dengan definisi yang diberikan tadi. Dan uh, tadi juga ada beberapa catatan, ya, uh, di akhir untuk peserta, ya, karena sebenarnya ini juga merupakan pengantar, ya, untuk uh, peserta nanti yang akan lolos bootcamp. Jadi, untuk peserta-peserta yang uh, istilahnya nanti akan lolos bootcamp, jangan lupakan apa yang diceritakan oleh uh, Anggir dan Bu Heni, ya, nanti, ya. <laughs> Catat baik-baik, dan apa tadi terakhir juga dilihat bahwa ternyata resiliensi ini perlu dipandang dari sudut pandang yang mungkin dari setiap golongan, gitu ya. Bahwa mungkin setiap golongan itu punya pandangan yang berbeda, nih, terkait ketika ada shock atau stres yang terjadi, gitu, dan perlu diingat bahwa kita semua ini saling terhubung dalam suatu sistem di perkotaan, ya dan ya mungkin ini hanya uh, apa ya pemantik saja ya Bu Heni di sini akan menggoreng di atas minyak yang sudah panas saya harap. <gifat> moga moga uh, apa ya uh, rekan-rekan di sini sudah cukup panas ya dengan pemantik dari uh, kota kita. Um, sekarang mungkin saya ingin mengantar sedikit kepada pro, uh, profilnya Profesor Dr. Heni Warsilah. Ya, Ibu Profesor Dr. Heni Warsilah, uh, profilnya bisa ditampilkan? Halo uh, operator, oke okay. um, ya, ini sudah muncul. Terima kasih ya, Ibu. Ini merupakan profesor riset dalam bidang sosiologi, pembangunan perkotaan, dan juga perdesaan di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI atau sekarang uh, tergabung dalam BRIN ya, dan memiliki fokus kajian pada urbanisasi, uh, development, uh, social transformation, dan resiliency city, serta social conflict. Uh, beliau uh, terakhir mengenyam pendidikan S3 di University of Paris Sorbonne di Prancis. Uh, S2-nya juga sama ya di Sorbonne dan juga uh, S1-nya di sini kita bisa lihat di Universitas Gajah Mada. Ya, uh, tanpa berlama-lama lagi, Ibu Heni di sini akan menceritakan tentang bagaimana peran inovasi sosial dalam istilahnya merespon shock and stress, ya sehingga bisa membangun resiliensi di kota. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan serahkan panggungnya ke Ibu Heni. Ibu Heni dipersilakan. Terima kasih, Mas Ibrahim. Uh, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak UNDP ya yang telah mengundang saya kepada uh, untuk uh, berbicara pada acara yang hebat ini gitu ya. Terutama kepada Mbak Julia Sugandi, selamat bertemu kembali Mbak Julia. kepada Mas Didi Hardiana, Ibu Aisyah ya, dan juga kepada pihak uh, ekosistem akselerator Lab ya yang yang menyelenggarakan Urban Innovation Challenge juga kepada seluruh peserta inovator yang berbahagia pada sorean selamat berjumpa dengan saya. Mungkin saya perkenalkan saya adalah peneliti utama di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sekarang bertransformasi menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Mohon Mas Ibrahim ditampilkan slide-nya. Ya, ini adalah tim saya jadi tim Smart City yang melakukan penelitian Mas ini selama lima tahun ya dan sebelumnya melakukan penelitian tentang uh, resilience city jadi kota-kota yang kami teliti itu ada lima Semarang Bandung Surabaya Denpasar dan uh, Batam ya uh, next ya uh, jadi saya hari ini ingin berbicara menyambung pembicaraan Mas Angger tadi yang menarik gitu ya um, uh, dari Smart resilient City gitu ya membentuk inovasi sosial dari inisiatif lokal lanjut Nah, jadi ini kita tadi eh, mendengarkan Mas Sidi bicara tentang perkembangan urbanisasi gitu ya yang kian meningkat Ternyata negara-negara yang berkembang yang kian padat penduduknya ya di tahun 2016 eh 2016 hampir mencapai di atas 50% penduduknya dan ini tentu membawa konsekuensi ya terhadap uh, uh, perkotaan. Lanjut. Nah, ini adalah uh, konsekuensinya ya uh, di mana uh, ada traffic jam ya uh, Lalu lintas, kemudian tumpukan sampah, tentunya plastik, gitu ya. Kemudian juga polusi udara, gitu ya. Ini ada banjir, kekumuhan, air bersih, sulit, rob, dan sebagainya. Ya, ini adalah problem-problem perkotaan kita di masa kini dengan semakin banyaknya penduduk kota. Ya, lanjut. Nah, tentunya ini menarik ketika dikaitkan dengan perkembangan teknologi digital gitu ya dari kita menggunakan yang kuno banget gitu ya ht gitu ya sampai saat ini yang smartphone ya ternyata ini berkelindan berkelindan dengan keberfungsiannya untuk masyarakat kota lanjut nah dalam konteks ini untuk menjawab permasalahan problem-problem yang tadi saya ucapkan di atas, bagaimana sih mendekati tata kelola kota yang smart dan resilient berbasis smart people dan partisipatif gitu ya. Tentu itu harus dilakukan. Nah, melalui implementasi smart city berbasis teknologi digital dan smart people, kemudian menuju smart resilient berbasis partisipasi masyarakat. Ini akan menghasilkan sebuah landscape ya inovasi sosial dan inisiatif lokal bagi pengembangan teknologi yang untuk menyelesaikan permasalahan kota dan mendukung pembangunan ya. Nah arahan model yang diaplikasi khususnya untuk masyarakat kotaan yang rentan gitu ya akan saya paparkan berikutnya. Lanjut. Nah ini. Kenapa sih apa yang tadi Mas dibilang resilient city dan masyarakat yang resilient itu tadi Mas Angger sudah membicarakannya. Apa kuncinya? Ternyata kuncinya itu adalah partisipasi. Jadi resilient city sebenarnya sebuah uh, sudah ada ya sejak 1973 uh, yang lalu bahkan Semarang menjadi uh, nomor satu untuk kota yang resilient ya yang pertama ya kemudian disusul oleh Jakarta dan sebagainya tetapi baru dielaborasi dalam urban planning dalam dua dekade terakhir ya ketika risiko bencana di daerah perkotaan semakin uh, uh, dan semakin besar nah keberlakuan resilient city mensyaratkan partisipasi masyarakat atau warga kota warga kota Kemudian uh, resilien ini memang harus dipahami uh, ini bagian dari perkotaan dan berbagian dari kehidupan uh, masyarakat kota. Jadi memang uh, untuk menjadikan kota yang uh, tangguh masyarakatnya harus memiliki ketahanan sosial dulu. Nah ini yang tadi uh, Mas Ibrahim uh, kutip dari Mas Angger gitu ya. Untuk menjadi kota yang tangguh masyarakatnya juga harus memiliki ketahanan sosial. Jika tidak kota itu akan menjadi kota yang bencana. Lanjut, lanjut Mas lanjut ya apa sih resilience City itu resilience City merupakan sebuah pemikiran atau konsep penting di dalam penerapan pengurangan risiko bencana sebetulnya dan merupakan pendekatan baru ini pendekatan baru yang memberikan dampak positif ya karena mampu membawa perspektif baru untuk memahami ketahanan terhadap bencana dengan adanya konsep resilience Atur resilience pengurangan risiko bencana tidak lagi hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan kesenjangan dan pra bencana, tetapi juga memberikan fokus terhadap pembangunan kapasitas ya, capacity building masyarakat untuk mengurusi diri sendiri secara mandiri. Ini penting untuk mengurusi diri sendiri secara mandiri. Kalau tidak maka kota-kota tersebut seperti yang terjadi di Denmark. Kita lihat BBC tahun 2021, ada kota yang tenggelam. Ini mengerikan sekali karena pemerintah dan masyarakatnya kurang care terhadap perkembangan daerahnya. Nah, konsep ketahanan sosial masyarakat merupakan gabungan dari konsep resilient city dan social resilient yang mengacu kepada integrasi antara aspek fisik ya, ekonomi, sosial dan lingkungan. Jadi ini berkelindan. ini akan membentuk konsep sustainable development atau pembangunan yang berkelanjutan. Lanjut jadi apa sih tahapan resilient society ini dari kota Tangguh tadi kita menuju ke masyarakat yang berketahanan. Apa sih itunya tahapannya? Itu pertama ada assessment ya. Kedua adalah readiness ya. Ketiga respon. Keempatnya recovery. Ini menjadi penting dipelajari oleh teman-teman inovator ya. Coba kita lihat apa sih yang dimaksud lanjut Mas. Nah ini jadi empat tahap dari resilient yaitu assessment, readiness ya sebagai preparation resilient, dan respons serta recovery dalam performan resilient kota Tangguh juga membutuhkan kerjasama ternyata antara pemangku kepentingan ini. Mas Angger tadi sudah bicara. Seperti disebutkan oleh uh, uh, Molinar ya. Jadi bukan hanya masyarakat, tetapi pemangku, pemangku kepentingan harus uh, ikut uh, uh, bekerja sama dengan masyarakat untuk menyelamatkan, menyelamatkan kotanya supaya kota itu tidak uh, tenggelam uh, seperti di kota di Demak itu dan Semarang uh, 2021 di disyaratkan akan menjadi tenggelam sebagian karena uh, masalah kebencanaan dan kita masyarakatnya tidak resilient dan masa, uh, kotanya juga tidak tangguh lanjut Nah, ini keharusan dalam tata kelola kota untuk uh, ciptakan kenalan sosial ya sebetulnya ya. Resiliensi ini dapat diterjemahkan sebagai suatu kota yang mampu bertahan dari berbagai jenis ancaman yang berkembang baik yang datang dari alam maupun bencana yang dari manusia, misalkan hujan rob juga kekurangan air karena airnya dieksploitasi berlebihan itu berarti bencananya dari masyarakat juga plastik sampah-sampah plastik ya nah, ini menjadi hal yang harus diperhatikan. Kemudian ketahanan sosial sendiri ketahanan masyarakat menjadi konsep kunci dalam ilmu pengetahuan yang mem, apa yang menganalisis masalah-masalah sosial ya sosial nanti seperti apa bentuknya dia menghasilkan apa kita lihat ayo lebih lanjut nah ini adalah model atau pendekatan yang dipergunakan untuk melihat seberapa jauh sih masyarakat itu tangguh gitu ya kita ambil dari seperan ya tentu pertama-tama kita harus punya buffer capacity ya uh, buffer capacity gitu ya kemudian ada ada slab organization organizationnya ada capacity learning gitu ya nah di bawah ini kita harus lihat di masyarakat itu human capitalnya gimana natural capitalnya gimana financial capitalnya gimana sosial capitalnya gimana physical capitalnya gimana dan ini nanti kita bikin semacam metrik nanti kita akan ketemu oh ternyata Semarang adalah yang paling kuat adalah human capital ya meskipun daerahnya terancam bencana tetapi human capital juga tiba-tiba menjadi rendah ketika malaria dan penyakit HIV sangat tinggi di sana ini 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 menarik kalau kita baca buku saya tentang ketahanan sosial di kota tangguh bencana ini lanjut nah sekarang inovasi inovasi sosial dan inisiatif lokal dari masyarakat yang resilient itu seperti apa sih yang saya peroleh dari penelitian kami di Undip ya eh di Undip di Semarang di daerah Kamijan dan Tambak Loro ini menarik ya. Masyarakat ternyata punya inisiatif lokal untuk membentuk grup PA untuk peringatan kebencanaan banjir dan uh, rob ya karena rob itu datang sehari dua kali. Kalau ada tidak peringatan dari grup-grup uh, ini uh, maka akan uh, masyarakatnya akan roboh. Rumah-rumahnya itu sudah tidak bisa dimasuki, dia mengalami penurunan ya. Uh, akhirnya terbengkelai rumah itu. Uh, dan masyarakat harus menumpuk tetapi karena tidak uh, ketidaktahuan masyarakat terhadap kebencanaan, dia menumpuk rumahnya dengan sampah plastik, baru ditimbunnya oleh pasir, karena pasirnya mahal, satu truknya 600 sampai 750 ribu. Akhirnya yang terjadi apa? Akan mudah uh, tenggelam lagi karena hanya plastik gitu ya. Kemudian juga masyarakat membentuk komjen, komunitas kemijen untuk kebencanaan banjirop dan sampah plastik gitu ya. Kemudian juga mereka melakukan penanaman mangrove ya, uh, dibantu oleh Undip dan uh, Pertamina ya. Terus juga uh, peninggian uh, bibir bibir sungai dan laut ya pengerukan sungai ya menggunakan tanaman mangrove gitu ya dan bambu kemudian juga pengembangan ekonomi lokal pembuatan dodol menarik banget dodol mangrove pembuatan baktik yang di apa, menggunakan buah mangrove pemanfaatan limbah restoran untuk pakan bebek sehingga tercipta telur dan asin yang beromega ini menjadi terkenal untuk tembak loro gitu ya pengurang pengurugan tanah dan peninggian rumah juga pembuatan balai apung Rumah-rumah uh, uh, berdesain panggung karena kalau dia uh, rumah sembok, maka akan mudah hancur. Tapi kalau dia uh, panggung air itu akan lewat di bawahnya dan uh, tidak cepat merusak rumah. Ini inisiatif-inisiatif lokal yang memang uh, penting dikembangkan untuk daerah-daerah yang uh, rawan bencana rob dan banjir. Lanjut. Nah sekarang kita uh, ke smart city ya. Kenapa uh, smart city harus berbasis smart people ya? Tentunya kita menciptakan kota cerdas yang uh, High tech gitu ya menggunakan teknologi digital, tetapi masyarakat tidak smart, namanya itu menjadi kota yang bunuh diri gitu ya, kota yang bunuh diri. Nah ini smart city ini merupakan kebutuhan utama untuk tata kelola kota ya, karena kita berkompetisi secara global dengan kota-kota lain di dunia dan penting mentransformasikan warga kota kampung urban menjadi smart people yang berbasis smart teknologi, bukan masyarakatnya yang menjadi penonton gitu ya. Contoh saja di Semarang, pada waktu yang waktu sebelumnya dia hanya menjadi penonton, tetapi ketika dilibatkan menjadi smart people, diinisiasi oleh teman-teman NGO, maka masyarakat menjadi smart dan ikut terlibat membangun kotanya. Contoh yang paling menarik adalah ketika kota Kerawang, kota industri menjadi kota yang membusuk. Ini menarik, teman-teman lihat. Ketika industri dipindahkan ke daerah Batang, Jawa Tengah, industri-industri di Kerawang itu menjadi mati karena apa karena terlalu mahal untuk bayar upah burunya. Banyak migran yang datang ke Kerawang menjadi pekerja-pekerja menjadi buruh dan upahnya mahal sehingga kota Kerawang ditinggalkan menjadi kota-kota yang -kota yang membusuk. Ini ini peringatan buat kita gitu ya. Lanjut. Nah untuk mendorong terciptanya inovasi sosial budaya, penduduk kampung bertransformasi menjadi smart people ya. Tidak hanya kotanya yang pintar tetapi juga masyarakatnya tapi konta pintar juga uh, peoplenya uh, yang sehingga bisa berkompetisi di dunia global tidak menjadi sebuah kota yang uh, budi dari tadi ya uh, lanjut mungkin ya tapi ini bisa dideteksi dari kita uh, uh, Brin nanti akan melihat bukan saja sebuah kota itu harus menjadi smart tapi juga pulau-pulau pulau-pulau kita -pulau harus menjadi smart untuk mengelola kota-kotanya karena IKN baru kita baru pindah di Kalimantan tentunya berbasis uh, pengelolaan pulau yang harus smart lanjut Nah, ini apa sih yang dihasilkan oleh smart city, menurut penelitian kami? Jadi, inovasi sosial yang muncul adalah inovasi sosial dan budaya sebagai inisiatif lokal. Ya, dia seperti apa? Jadi, inovasi ekonomi kreatif berbasis UMKM bermunculan di Semarang. Ini berkat kerjasama undip, histeria, patiro, dan lain-lain. Ya, -lain. kemudian juga ada seni budaya yang kontekstual, ada press making untuk kampung-kampung urban. Kemudian juga sosial uh, skulptur ya, uh, ada juga seni seni publik gitu ya, dan uh, kampung urban sebagai destinasi wisata ya. Ini uh, adalah inovasi-inovasi yang diciptakan. Kemudian lanjut. Ya, kemudian juga ada kolaborasi dengan uh, Pemkot, Bapenda, Disimpo serta PUPR untuk mendorong terciptanya smart city ya. Ini uh, kemudian juga mereka melakukan jejaring dengan kampung-kampung urban lainnya. Kalau satu kampung harus menghidupi dirinya sendiri, tidak mungkin pada saat sekarang ini. Jadi mereka harus berjejaring dengan kampung urban lainnya, saling melengkapi. Kemudiannya harus diberi adanya kepercayaan kepada masyarakat ya dari pihak pengelola kota. Kemudian juga ada penghargaan. Masyarakat itu begitu dihargai, diberi kepercayaan, mereka akan muncul inisiatif-inisiatifnya, muncul ide-idenya. Kalau mereka dilibatkan. ya. Kemudian juga ada... Inisiasi sosial budaya tentunya terdapat Pemetaan mereka membuat pemetaan kampung urban secara spasial dan sosial dilakukan oleh uh, USID ya dari Amerika ya. Uh, ini menarik ketika mereka membuat uh, pemetaan kampung ini untuk memudah para uh, turis uh, wisata ya. Kemudian juga terdapat inisiasi pengembangan ekonomi kreatif ekraf di kampung. Misalkan kampung Bustaman itu dulunya kampung jagal kambing bau dia tidak terurus gitu ya, tetapi dia penyuplai uh, kambing ke seluruh uh, kota di Semarang ya. Jadi identitas Bustaman itu pasti digunakan. Sate kambing Bustaman, gulai kambing Bustaman. Ini menarik gitu. Nah, ketika jagal itu sudah mulai menipis, akhirnya bekas jagal itu oleh histeria dan PK kota itu dibikin semacam tempat wisata. Ini menarik sehingga orang bisa berjualan di sana, bisa menggunakan kampungnya, kampung yang hanya satu petak itu yang usinya sampai satu somas itu sampai enam rumah tangga itu dibentuk menjadi kampung urban yang menarik. Uh, tidak kumuh, di uh, kampung yang sehat, dan anak-anak bisa bermain di gang. Jadi uh, bekas jagal kambing itu dijadikan uh, untuk uh, tempat uh, apa namanya uh, men, uh, menyimpan motor dan uh, kendaraan dan tempat bermain. Kemudian ada kampung wisata religi dan uh, kuliner. Nah, ini uh, ini sangat uh, menarik karena pada uh, ada pemakaman-pemakaman di daerah perkampungan ternyata pemakaman tokoh-tokoh terkenal. Nah saat ini dihidupkan menjadi kampung wisata, wisata religi ya. Kemudian tersedianya juga literasi digital di warga kampung supaya anak-anak ketika dikasih wifi setiap kampung dikasih wifi dikasih CCTV tidak hanya bermain game tetapi juga diberi literasi pentingnya uh, mereka untuk melakukan uh, pembelajaran dan uh, membangun uh, membantu uh, orang tuanya di kampung adanya konten-konten menarik tentang kampung urban yang dihasilkan oleh uh, uh, penduduk kampung ini menjadi uh, Semarang itu menjadi juara satu untuk uh, smart city gitu ya karena memang kreatif sekali lanjut nah ini adalah uh, Smart people, bentuk-bentuknya seperti apa gitu ya? Nanti bisa dibaca. Saya pikir nggak perlu saya sebutkan di sini. Lanjut, nah ini adalah contoh-contoh hasil penelitian kami: inovasi-inovasi apa yang didapatkan di Semarang dan Pasar Bandung, Surabaya. Ya, nanti Anda bisa baca sendiri ini dari penelitian kami. Ya, begitu menarik inisiatif lokalnya. Lanjut nah ini juga contoh-contoh di Surabaya gitu ya uh, di mana pemkop bekerjasama dengan masyarakat dan uh, 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 para NGO melakukan berbagai uh, banyak hal yaitu menjabarkan unsur-unsur uh, smart city, bagaimana mereka menemukan teknologi untuk pengelolaan lingkungan sampah, berkompetisi antar kampung, bagaimana masyarakat bisa bertahan uh, di dalam kampungnya. Juga sampah-sampah oleh Bu Risma ketika menjadi wali kota itu dijadikan energi listrik ya yang bisa menerangi uh, sebagian kota ini uh, suatu inisiatif-inisiatif uh, lokal yang menarik yang berasal dari bawah dan akhirnya dinaikkan ke atas, dijadikan program oleh pemerintah uh, kota. Lanjut. Ini juga contoh-contoh uh, bagaimana kampung-kampung uh, urban di Surabaya itu uh, berhasil, gitu ya, uh, mengembangkan kampung-kampung yang uh, bersih, gitu ya, menggunakan teknologi dari mulai yang teknologi yang paling uh, populer, WhatsApp, gitu ya, media sosial, mark, melakukan penjualan-penjualan uh, uh, melalui marketplace, gitu ya. Ini karena uh, di, di sana dibuat kebun-kebun uh, uh, kampung, gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kelebihannya dijual ke marketplace, ya. Lanjut nah inilah lah kota Bandung sendiri ya contohnya ya bagaimana potensi-potensi masyarakat itu berkaitan dengan ruang kreatif jadi inisiasi ani apa namanya inovasi sosialnya merupakan ruang-ruang kreatif yang dilakukan di kota Bandung banyak sekali mengenai pertunjukan wayang golek pertunjukan pertunjukan animasi animasi juga seni-seni yang kontemporer yang dilakukan di Bandung dibantu dengan Teknologi, teknologi informasi dan komunikasi oleh relawan ya. Ini menarik keberhasilan Bandung juga. Lanjut. Nah, sekarang inisiatif dan inovasi sosial Kota Semarang juga sangat banyak ya. Tadi saya sudah bicara pemetaan spasial kampung urban, transformasi kampung tradisional menjadi kampung kreatif, kemudian juga mengkreatifkan wisata kampung terus juga penguatan kapasitas tokoh-tokoh dan pemuda kampung untuk membangun kampung digital pada biasanya tokoh-tokoh yang tua itu ditinggalkan, tetapi ketika para NGO bergerak, mereka justru mengedepankan tokoh-tokoh yang sudah sepuh ya untuk menceritakan ke kampung pada masa lalu dan direplikasikan pada kampung pada saat ini, sehingga kampung-kampung itu menjadi hidup ya, tidak tergantung kepada pemerintah saja, dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan masyarakat juga semakin cerdas gitu ya, dia tahu mana yang daerah-daerah yang rawan gitu ya dia melaporkan oh ini daerah-daerah yang rawan yang harus dipasangi CCTV supaya tidak terjadi pencurian ini anak-anak sering apa main game pada jam-jam belajar dan ini merupakan kekuatan dari kampung untuk apa mengelola kampungnya menjadi kampung kreatif dan berteknologi kemudian juga mengelola sampah-sampah menjadi kompos karena sampah-sampah banyak sekali yang berasal dari rumah tangga mereka, memilahkan antara sampah plastik dan yang bisa dijadikan kompos. Lanjut, nah, ini adalah sebetulnya mudah sekali bagaimana untuk menjadikan sosial inovasi itu muncul di masyarakat. Berdasarkan inisiatif lokal, tentunya harus membangun kepercayaan para penduduk dan aktor formal dan formal. Ya. Kemudian, juga melibatkan partisipasi warga kampung, jadi pemerintah kota harus ingat-ingat harus memberi kepercayaan kepada masyarakat kampung, melibatkan partisipasi warga kampung, kemudian menggali perspektif masyarakat. Ketiga adalah membuat jaringan kerja dengan kampung, antar kampung dan antar kampung dengan pemerintah kota. Keempat adalah mengidentifikasi potensi-potensi para aktor. Misal siapa sih yang berpengaruh, siapa yang berkepentingan, siapa yang berpengaruh tapi tidak berkepentingan, dan siapa yang berkepentingan tapi tidak berpengaruh. Ini harus dicatat supaya para NGO dan aktor-aktor dan para inovator Anda-Anda semua itu bisa memotret kampung dengan sedetail-detailnya. Kemudian mendorong para aktor nyata dan aktor formal untuk turut serta menggali ide-ide kemudian mengidentifikasi memori kolektif yang ada di kampung. Karena kalau hadir dalam memori kolektif ini uh, sulit, tapi kalau bisa dituliskan, digali -kembali, kan ini akan menjadi uh, manfaatnya, menjadi ide, dan menjadi uh, uh, produk, ya, memanfaatkan vlogger uh, yang hidup di uh, dipercaya di kampung tersebut, gitu ya. Kemudian, menggunakan modalitas yang tersedia, misal modalitas jaringan, ekonomi, kesenian, kebudayaan, pendidikan, organisasi, sosial, sosial, dan macam-macam. Ini penting dicatat oleh para inovator, ya, lanjut. Bu izin mungkin boleh kesimpulan ya, Bu nanti kita sisanya bisa simpan di sesi tanya jawab. Oke tetapi sedikit saja inovasi sosial itu apa aja coba sedikit ya lanjut lanjut. Nah ini mungkin strategi penciptaan inovasi sosial ya strategi-strateginya nanti Anda bisa baca sendiri ya lanjut. Nah ini apa pentingnya nilai inovasi sosial? Dia punya nilai ekonomi, punya nilai sosial, punya nilai lingkungan. Jadi harus dipahami oleh para inovator. Jadi tiga kelindahan ini harus anda pahami lanjut. Nah ini adalah uh, smart resilient berbasis smart people ya. Uh, nanti bisa dibaca lanjut. Nah Ini adalah output inovasi sosial ya. Output inovasi sosial juga anda bisa uh, baca gitu ya nanti ya. Nah, seperti apa sebetulnya uh, kalau diterangkan lebih menarik, tetapi waktu uh, sudah tidak ada ya. Lanjut. Nah ini uh, akhirnya ya. Jadi inovasi inovasi smart people di kampung urban untuk pengembangan budaya dan ekonomi kreatif dalam konsep smart city di Indonesia dan konsep resilient city itu sangat penting gitu ya. Nah, ini gunanya untuk membangun co-creation tadi. partisipasi sosial berbasis pada masyarakat dan pemangku kepentingan. Saya pikir para inovator bisa mencapai ini semua kalau mempelajari dengan baik gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ringkas saja tadi uh... Ibu uh, profesor di sini menjelaskan tentang bagaimana agar masyarakat ini tidak hanya menjadi penonton tapi turut melakukan uh, asesmen sehingga mereka siap bisa merespon dan juga nanti bisa recover ketika ada bencana. Jadi uh, tadi juga sudah diberikan contoh-contoh ya inovasi-inovasi sosial yang terjadi pada tingkat kampung yang ada mulai dari kesenian lalu juga ada produk-produk lokal, lalu ada sistem-sistem seperti pengelolaan ataupun sistem komunikasi Sangat kaya sekali, sebenarnya, inovasi sosial, ya, yang untuk membentuk resiliensi ini. Jadi, nanti teman-teman juga bisa baca di slide tadi, ada beberapa prinsip-prinsip yang sebenarnya dari tadi apa ya, terpapar di sana, gitu ya, bahwa kalau bisa apa namanya inovasi sosial ini mengandung nilai ekososling gitu ekonomi sosial dan juga lingkungan gitu ya dan nanti mungkin bisa dibaca di paparan. Nah, teman-teman rekan-rekan sekalian Bapak dan Ibu, mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sebenarnya ada yang tadi angkat tangan sudah lama sekali saya mau konfirmasi Bapak Adam Firdaus mau bertanya kah? Halo Uh, kalau ada mungkin bisa dicatat pertanyaannya uh, atau oh ya gimana mau bertanya apa Pak Adam Firdaus bisa dicatat mungkin oke okay. di Q&A sudah oh terkait ini ya terkait dengan paparan oke okay, kalau terkait dengan paparan uh, oh ada nih apakah smart seat, saya bacakan ya. Apakah smart city menjadi agenda prioritas, atau apakah ada regulasi yang menjadi payung? Setahu saya, dulu PUPR memiliki program Kota Hijau, tetapi sepertinya kurang berjalan. Bagaimana mengawal program seperti ini dalam jangka panjang? Kedua, bagaimana caranya meningkatkan skala angka partisipasi masyarakat program tematik yang sa saya lihat berhasil skala rw atau kampung, tapi bagaimana dengan skala kelurahan dan kecamatan? Bagaimana melakukan pendekatan holistik? Oke, ini ada dua pertanyaan ya, tapi mungkin karena kita fokusnya salah satunya juga ke inovasi sosial di sini saya ambil salah satu dulu ya Pak Adam, uh, mungkin kita bisa bahas nanti uh, bersama. Uh, Bu Profesor dan juga uh, Kang Angger uh, tentang bagaimana caranya meningkatkan skala angka partisipasi masyarakat ya. Kadang-kadang ada program yang berhasil pada tingkat RW tapi nggak scalable ketika di tingkat kota. Nah ini bagaimana sih seperti itu? Itu pertanyaan pertama. Uh, coba saya lihat pertanyaan kedua, moga-moga nyambung ya. Yang kedua itu adalah bagaimana strategi yang dilakukan agar kolaborasi dua arah bisa dilakukan. Misalnya partisipasi masyarakat sudah ada, namun keberpihakan pemerintah atau eksekutif sebagai pelaku dan merumusan kebijakan masih enggan melibatkan masyarakat. Oke, nah ini kayaknya sih nyambung ya sebenarnya secara nggak langsung, tapi mungkin kita bisa bedah satu-satu dari pertanyaan Pak Adam Firdaus dulu. Um, Ibu Ibu Heni dulu mungkin uh, ya. menjawab Ibu. Profesor. Ya, terima kasih. Mungkin uh, pertanyaan ha? Pak Adam yang nomor satu saya jawab gitu ya. Tadi uh, ya. Uh, ketika uh, bagaimana uh, Smart City itu menjadi prioritas enggak? Tentunya, Smart City saat ini di Bapenas menjadi prioritas. 100 Smart City uh, di Indonesia itu akan dikembangkan uh, dan kota-kotanya sudah mulai menuju ke Smart City semua dengan infrastruktur teknologi. Tetapi permasalahannya, infrastruktur teknologi untuk Smart City is oke. Okay tetapi uh, peoplenya yang tidak dilihat makanya uh, saya dari Brin melihat seberapa jauh um, masyarakat juga menjadi pintar ya tidak hanya kotanya saja supaya masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan dan ini sudah sudah ada ya uh, pe uh, uh, permen mungkin ya menteri di uh, Kominfo uh, dan ini sudah berlanjut ini sudah dari tahun 2013 dan mulai dikerjakan 2017 Smart City sampai sekarang ini kita sudah banyak mendapatkan kota-kota yang pintar dan sudah ada ajang ajang untuk perlombaan Smart City ini dan banyak kota-kota kecil kota-kota besar bahkan menjadi juara ya tahun ini adalah Semarang yang juara tahun lalu adalah Bandung dan Surabaya. Saya pikir ini patut diteruskan. Ya silakan. Uh, Mas Gimana kalau yang pertanyaan tentang uh, skala, ini scalability program bu dari RW ke kadang-kadang oh, iya. tingkat yang lebih besar ya. Ya, uh, meski saya belum uh, meneliti itu, tapi saya pikir kalau dikerjakan dari mulai bawah, unsurnya dari mulai uh, RW kelurahan, saya berbasis pada kelurahan ya penelitiannya ya, dan ini ternyata uh, berjalan ya sampai tingkat uh, uh, kecamatan, sampai tingkat pemerintah kota karena apa? Karena kami memang bersama NGO bekerja sama dengan pemerintah kota. Jadi tidak sendiri, harus bekerja sama, harus dibuatkan link, jejaring di antara masyarakat dengan pemerintah kota, masyarakat dengan pihak NGO, masyarakat dengan pihak universitas. Nah, Peran-perannya di mana itu nanti kita bagi gitu ya. Nah, kalau ini sudah dilakukan jejaring di dan masyarakat sudah dihargai, diberi trust, diberi penghargaan, tentunya akan berjalan, akan meningkat. Contoh Semarang, kenapa dia menang? Karena partisipasinya sangat tinggi. Itu saya jawabannya, Pak. Siap-siap. Oke. Uh, tadi sepertinya sudah nyambung juga ya sama pertanyaan yang kedua ya terkait dengan peran pemerintah. Uh, lalu uh, nanti mungkin kita bisa sambung lebih detail setelah mungkin Pak mau ada tanggapan terkait dengan pertanyaan itu uh, mudah di scaling dari program dari tingkat yang lebih kecil ke tingkat yang lebih besar. Ada tanggapan nggak soal itu kira-kira? Uh, sedikit aja mungkin ya menambahkan ya, ya. Uh, kembali ke yang tadi saya sampaikan. Ini pendapat saya ya bukan sebuah jawaban ya. Uh, bicara tentang konteksnya akan berbeda-beda. Jadi uh, pertama har memang harus diidentifikasi kembali sistem yang uh, bekerja itu apa. Maksudnya adalah ketika misalnya kita bicara tentang sungai, gitu. sungai kan akhirnya punya sistemnya sendiri gitu. Jadi ketika ada banjir terjadi di satu rw, tapi sebetulnya sungainya itu sendiri adalah sebuah sistem gitu. Akhirnya akan memang ada kebutuhan untuk bekerja sama dari hulu sampai ke hilir gitu. Atau misalnya kita berbicara tentang pengangkutan sampah. Misalnya ada, ada penumpukan sampah secara informal di satu RT, tapi berarti yang perlu dicek adalah sistem pengangkutan dari satu kelurahan gitu. Dan menurut saya akhirnya ketika bisa diidentifikasi keseluruhan sistemnya itu, baru akhirnya bisa diikutsertakanlah unit-unit lainnya ataupun aktor-aktor lainnya. Jadi ketika bicara tentang peningkatan skala, bisa jadi tidak bicara tentang angkanya yang bertambah tapi akhirnya antar unit dan antar aktornya saling terhubung tergantung dengan uh, temuannya di lapangan gitu apakah memang uh, harus dari rw uh, menjadi kelurahan gitu atau justru dari rw bisa langsung ke misalnya industri di sebelah gitu itu itu menurut saya hmm, pendapat saya tentang tadi sih meningkatkan itu belum tentu angkanya sih tapi skala dan antar aktornya gitu. Yang penting sistemnya di setiap komponennya teradres. Mungkin itu sih tambahanku masih Ibrahim. Oke. Baik, baik. Uh, lalu mungkin ini sebenarnya sudah cukup ini ya menjawab uh, juga. Apakah uh, dari uh, apa, Ibu dan Pak Angger ada tanggapan terkait dengan cara melibatkan aktor-aktor. Ya, di sini tadi mau ada pemerintah ataupun masyarakatnya, gitu. Ada mungkin catatan, kah dalam melibatkan stakeholder sebenarnya, baik termasuk masyarakat di sini, gitu. Mungkin dari Ibu Heni, ya, ya. Mudah sekali sebetulnya melakukan kolaborasi, ya, atau melibatkan aktor. Ketika kita masuk sebuah kampung, kita kenali dulu sih siapa sih yang tadi saya bilang yang dianggap tahu, kemudian yang dianggap penting gitu, dan dianggap tahu tapi tidak penting gitu ya kita kita pilahkan dulu mana yang paling penting. Kita tidak melihat tokoh tua atau muda. Anak muda pun akan berguna, anak kecil pun akan berguna. Ketika dia mem memiliki pengetahuan tentang kampungnya. Nah dari situ baru kita setelah kita identifikasi para aktor tersebut gitu ya baru kita lihat ya ide idenya ke depannya. Nah ini akan menjadi bahan untuk kolaborasi. Kita tinggal menyambungkan saja dengan pemerintah kota ya, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai wali kota, gitu. Karena sudah ada program Smart City di uh, 100. Uh, uh, kota ya jadi sebetulnya mudah berkolaborasi ketika kita datang ke, ke pemerintah kota ke misalkan ke PUPR atau di kominfo yang mengelola Smart City ini loh masyarakat punya program ini ini uh, uh, dari anda programnya apa tinggal kita gantungkan oh ternyata mereka punya program tinggal diturunkan saja programnya dan ada dana kalau memang ada dana kenapa tidak digunakan masyarakat untuk misalkan melakukan uh, uh, budaya kampung melakukan ritual wayang golek untuk bersih kampung, bersih sampah gitu ya. Dan ada dananya ternyata, dan itu bisa bisa berjalan. Saya pikir memang kita sebagai peneliti atau para aktor NGO, inovator harus mau bersusah payah mendekati para uh, uh, petinggi ya untuk melihat program-program yang ada uh, uh, tentang kota, uh, tentang smart city, smart resilient di pemerintah kota dari situ kita mulai ja kaitkan kita jejaringkan dengan kampung itu saja saya pikir ya kolaborasi mudah dibentuk kok dari pak Angger, mungkin ada closing statement juga biar sekalian kita lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu tentunya tadi mungkin dari bu heninya juga sekalianin menutup karena kita sudah keterbatasan waktu juga dari pak Angger, ada tambahan ya mungkin saya sangat mengamini apa yang disampaikan oleh bu heni jadi bicara tentang kolaborasi, memang akhirnya PR paling pertama dan mungkin yang panjang adalah untuk bisa mengidentifikasi interest dan juga resource dari tiap-tiap eh, aktor, termasuk pemerintah yang paling sulit menemukan di mana ada dananya, di mana ada programnya, sekarang sedang apa visinya. Itu adalah hal yang memang harus dikerjakan dan itu salah satu bagian yang sulit. Tapi ketika kita sudah bisa mengidentifikasi resource dan interest dari tiap aktor, saya setuju dengan Bu Heni bahwa sebetulnya kolaborasi sangat mudah terjadi sangat bisa terjadi meskipun persiapannya memang membutuhkan energi dan uh, harus ada yang mau mengerjakan mungkin siap. gitu aja masih berani oke okay, siap uh, saya rasa sebenarnya uh, kita bisa mencukupkan sesinya gitu ya uh, jadi saya akan apa namanya uh, mengucapkan terima kasih ya atas uh, dua pembicara uh, ibu Heni dan uh, pak Angger di sini uh, untuk waktunya ya terima kasih sekali Um, dan saya ingin mengembalikan uh, event ini ke Ibu MC. Ibu MC sudah hadirkah di sini? Sudah dong Bapak. Iya, oke. Okay. Terima kasih ya uh, kepada apa namanya Bapak dan Ibu uh, yang telah apa namanya menghadiri uh, seminar uh, sesi seminar tadi dan qa nya uh, Kurang lebihnya uh, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali pembicaraan hari ini. Saya ikutan tambah ilmu nih. Dan terima kasih sekali lagi kepada para pembicara dan juga moderator. Semoga materi yang dipaparkan dapat bermanfaat. Akhirnya, kita sampai pada ajak dihentikan dan pastinya oleh para peserta yang telah daftar di program UIC 2021 ini sudah berada deg-degan ya. Sama saya juga sebenarnya. Oke, okay, um, kira-kira siapakah yang akan terpilih menjadi 10 finalis? Dan bagaimana kriteria-kriteria penilaiannya? Untuk lebih jelas, saya akan undang Ibu Julia Sugandi sebagai Head of Solution Mapping UNDP Establishment Indonesia untuk mengumumkan 10 finalis terpilih. Untuk Ibu Julia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yayi. Seru sekali ya. Saya juga banyak belajar, saya banyak mencatat ini. Dan sebenarnya tadi sudah disebutkan ya kata-kata kunci banyak sekali oleh Pak Angger maupun Ibu Hendi tadi. Dan ini yang menjadi juga definisi dari penilaian kami, kriteria kami. Sudah keluar tadi kata-kata kuncinya diutarakan oleh beliau berdua begitu ya. Jadi seleksi ini berlangsung selama dua minggu dan diikuti oleh 124 organisasi tadi Pak Didi sudah menjelaskannya. Ada dari Karang Taruna ada dari perusahaan, ada kumpulan mahasiswa, jadi beragam sekali kami, dan bahkan juga dari pemerintah pun kami menerima. Gitu, gitu ya, uh, ada yang apply dari pemerintah, jadi luar biasa sekali uh, kriterianya. Kami menjabarkan jadi karakteristik atau atribut dari inovasi sosial ya tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Angger maupun Bu Heni begitu jadi tadi ada kepercayaan bagaimana kepercayaan kolaborasi ada sistem thinking pemikiran sistem tadi ya uh, terus kemudian komprehensif dan holistik gitu nah ini masuk dalam definisi-definisi uh, kriteria penilaian jadi kriteria penilaian misalnya tentang gender diversity apakah misalnya timnya Uh, diikuti oleh uh, apa ber, ber, beragam ini ya apa uh, jenis kelamin gitu kemudian juga dilihat dari uh, uh, umurnya kemudian antara kaitan antara topik dengan solusinya. Nah, karena inovasi sosial tadi harus mengakar kepada konteks, kami pun melihat bagaimana sih para peserta ini memandang, memahami konteks kompleksitas konteks gitu. Kemudian bagaimana sih kaitan antara masalah yang didefinisikan dengan solusi yang diusulkan begitu. Jadi bagaimana sih tingkat relevansinya gitu nah kemudian kami juga melihat dari unsur inklusiviti tadi yang sudah diuraikan oleh kedua pembicara ya dan kami juga mengukur tidak ada terlihat misalnya dampak beneficiaris, tapi kemungkinan untuk ripple effect jadi tadi pak Angger sudah menjelaskan apabila satu solusi dilakukan bagaimana dampaknya dari sistem eh, sekitarnya begitu jadi ada apa eh, potensi untuk ripple efeknya itu dan kami juga melihat dari lokasi dan kembali lagi karena ini inovasi sosial yang harus mengakar kepada konteks kami juga melihat sudah ada belum sih relasi yang sudah dibangun dengan komunitas dengan beneficiaris gitu ya kemudian yang terakhir yaitu apa kelengkapan dokumen ya syarat administrasi begitu nah demikian itu kira-kira kriteria penilaian dari kami. Nah, mari kita masuk dalam sesi yang sudah ditunggu-tunggu. Ini kami ada 12, 12 finalis yang akan mengikuti nanti bootcamp. Jadi tidak hanya peserta yang sudah jadi begitu, tapi mengikuti proses pembelajaran bersama dan nanti ada ada lagi ya pembicara-pembicara lain yang dapat menginspirasi dan dapat mempertajam gitu solusi-solusi yang ditawarkan. Baik, drum roll. <laughs> inilah ke-12 finalis ini. Jadi, tepuk tangan, <tuk> tangan Jadi yang pertama adalah Urban Lotus dengan tim leadernya Dendi Primandani Rudi Rifani. Yang kedua, Forum Kolaborasi Komunitas Peduli Sampah atau Vokalis dengan tim leadernya Ishak Ainun Basro. Yang ketiga, Millennials Farmer atau Milva Tim leader Thomas Pandu, yang keempat, Gotis Government to Citizen App, Tim leader Tripuji Astuti, yang kelima, himpunan mahasiswa geografi pembangunan, Tim leader Devitri Ananda Ayu C, yang keenam, Universitas Esanu Unggul, Tim leader Novan Mautiranda, ketujuh, Sayur Sleman, Tim leader Janu Muhammad ke-8 layar UMKM tim leader Aditya Purnomo Aji 9 yang Aliansi Kuliner Indonesia atau KULIND, IND tim leader Markus Nanang Satiawan 10 PT AIUEO Kreasi Energi tim leader Tri Indah Puspita 11 Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia atau HAKLI tim leader Karolus Ngambut yang ke-12 Blue Lens Initiative Team Leader Rahmat Hidayat. Nah. Tepuk tangan. <laughs> Ada ini tidak suara tepuk tangan? Ya. Yeah. Iya. Yeah. <laughs> Demikian ke-12 finalis untuk UIC Urban Innovation Challenge saat ini bagi yang belum terpilih sebagai finalis tolong jangan berkecil hati masih ada kesempatan luas dan terbuka apabila kita mau belajar bersama kami dari tim Accelerator Lab selalu terbuka untuk uh, ya belajar kolaborasi bersama dengan rekan-rekan yang tidak masuk belum masuk ya belum masuk dalam UIC kali ini terima kasih dan tetap terus ya semangat tadi yang sudah diutarakan oleh Ibu Heni Warsilah juga jadi, kalau smart, smart City tergantung oleh kolaborasi dan smart people yang intisarinya, begitu ya, di tengah dan inovator-inovator inilah yang menjadi penggerak dari Smart City. Baik, saya kembalikan uh, kembali kepada Mbak Yayi. Silahkan, Mbak Yayi, dan selamat untuk kedua belas finalis. Uh, looking forward to learning further with you. Silakan Mbak Yayi. Baik, terima kasih Bu Yulia. Oke, sekali lagi selamat ya kepada para finalis yang telah terpilih. Dengan terpilihnya 10 finalis tadi, maka berakhir pula acara pembukaan dan webinar UIC 2021 hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir, kepada para pembicara dan mitra pendukung UIC 2021, German Cooperation, Qatar Fund for Development, UNDP Core Partner from the People of Japan, lalu Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, sebagai supporting partner UIC 2021, knowledge partner kita, GIZ, Rame-Rame Jakarta, (RDI), DI Lab ITB, Kota Kita, dan tak lupa para outreach partner UIC 2021, yakni West for Change, Rumah Wijaya, Pemimpin.id, Paprika Living, Kolektif Agora, RBI, Cari Bencana, dan Urban Plus. Sampai jumpa pada program Urban Innovation Challenge berikutnya. Selamat sore.